Salam kecamannya, ketemu lagi di channel Kang Bambang Agen Burung Tulungagung. Pada kesempatan kali ini banyak sekali stok murai batu yang terbaru, salah satunya ini murai batu betina dari peternak Ring Dadu Coy, indukan dari Medan PE22,5 versus Nias Ring Coklat yang kakaknya dulu pernah digunakan giveaway Blorok ya. Dan ini stok lagi murai batu trotol jantan usia 3 bulan dari peternak lokalan Tanggungunung Tulungagung. Posturnya besar, indukan trah ekor standar, dan kakak-kakaknya ini sudah bagus sekali ya, usia pastol-pastol juga sudah mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya update stok lagi. Nah, ini kembali lagi Ring Coklat tadi ya, betina. Harga 1.100, ekornya brondol. Ini juga Ring Coklat Dadu Coy, ekornya brondol, dikarenakan dari Mas Dadu Coy itu satu sangkar diisi 5 atau 6 ekor burung. Jadi burungnya saling matok-mematok. Kakaknya sudah banyak yang menjadi blorok ini, Ring Coklat indukan Medan versus Nias. Ini jantan Medan, ring mana saya lupa ini teman-teman. Ini usianya 3 bulan, sudah ngefur total juga ini. Prospek, saya sebut ini murai batu anti ngelowo ya kedepannya. Posturnya juga lumayan besar. Harga 2 juta. Nah, ini murai batu Medan Prospek Factor. Cuma sejak dari kecil usia 2 bulan burungnya seperti ini kondisinya, bulunya banyak yang hilang. Ini bukan karena dicabuti ya, memang dari usia kecil memang ini bulu tumbuh yang kurang normal, mungkin kurang kalsium ya. Faktor sebenarnya burungnya Prospek juga bagus ini fisiknya. Ini untuk murai batu betina dari Dadu Coy, 1.200, sudah mulai mutasi. Mudah-mudahan setelah pastol ada bintik bloroknya ya, karena ini Ring Coklat terhinduan 22,5 versus Nias. Betina mulai mutasi bulu ini. Prospek ini yang Medan. Ini yang betina. Betina. Ini juga stok dari agen Tulungagung. Indukannya sama, Ring Coklat ini 22,5 versus Nias Ring Coklat juga dari peternak Ring Dadu Coy. Oke teman-teman, kalau Anda mungkin cocok. Nah, ini Trah Sabang. Indukan Trah Sabang 20 versus Balak P12. Harga 1.300. Mulai pastol ini ya, terlihat bulunya sudah bulu pastol dan ekornya sudah mulai tumbuh, dorong ekor. Trah Sabang. Ini jantan, hanya foto Nias sama Medan indukannya. Nah, ini juga Medan. Ini Ringsis. Ringsis kalau nggak salah dari Kalidawir ya. Induannya Medan sama Medan. Untuk Ringsis yang trah blor itu malah yang burdan konfirmasinya. Kalau yang ini trah biasa.